Bocor, dugaan calon nama bayi Laudia Cynthia Bella Ngku Emran diduga kuat. Inilah namanya. Jelang pernikahan aktris sinetron Laudia Cynthia Bella dan pengusaha Malaysia Ngku Emran, beredar spekulasi dugaan nama calon anak kedua mempelai. Mau tahu apa calon nama anak Laudia dan Ngku? Tengok saja status Instagramnya yang diposting Senin, tanggal 4 September tahun 2017. Lewat Instagram, pemeran utama film Surga Yang Tak Dirindukan ini memosting sebuah status untuk foto dirinya berhijab cantik warna biru muda. Di bawah tersebut muncul tagar alias hashtag berbunyi, "Tagar Bae." Bermula dari kemunculan tagar-tagar bae inilah mencuat spekulasi tentang calon nama anak kedua mempelai nanti. Ada yang menebak-nebak tagar bae sebagai singkatan calon nama anak mereka berdua nanti. Bella Alesha Emran, duga seorang netizen dengan akun @nailahalfarichah. Kalau Bella jelas merupakan nama belakang dari Laudia Cynthia Bella, sedangkan Emran merupakan nama belakang dari calon suaminya, Ngku Emran. Lantas siapa Alesha? Entahlah, barangkali ini variasi nama dari calon anak kedua calon mempelai. Tapi versi lain menyebut bahwa nama Alesha dikutip oleh Laudia karena dia calon ibu tiri dari anak cewek Ngku Emran yang namanya Ngku Alesha. Apakah Laudia akan memakai nama anak tirinya sebagai bagian dari calon nama anaknya? Wait and see aja.